Assalamualaikum. Hai. Hari ini kami akan kongsikan berkaitan dengan mesin sate. Okey, seperti dalam video ini, saiz potongan daging ataupun ayam adalah mengikut saiz seperti dalam video ini. Anggaran saiz daging ataupun ayam adalah 35 gram bersamaan 10 cm ke 11 cm. Kalau nak ukuran yang lagi cantik, letakkan isi ayam ataupun daging di tengah klip. Okey, ini merupakan bahagian sengsia untuk lidi yang digunakan untuk mencucuk sate. Dan bahagian ini pula merupakan sensor plate. Fungsi sensor plate ni adalah untuk detect plate untuk proses mencucuk sate. Merupakan plik di bahagian yang tiada sensor, manakala bahagian ini merupakan plik yang mempunyai sensor. Jadi, untuk meletakkan plik di atas conveyor, plik yang mempunyai bahagian yang ada sensor perlulah letak di bahagian sensor plik. Letak plik di atas conveyor dan tekan button on yang berwarna hijau untuk menggerakkan conveyor. Jadi, proses mencucuk sate pun bermula. Menarik kan? Beralih pula kepada bahagian kompresor. Untuk bahagian kompresor pula, cucuk tiup yang berwarna oranye ke satu part kecil yang ada dekat kompresor dan sambungkan pula di bahagian satu lagi pada mesin sate. Untuk proses supply angin ke mesin sate. Seterusnya, tarik button on off di kompresor ke atas untuk onkan kompresor. Lepas itu, tarik picu ke hadapan untuk proses supply angin ke mesin sate. Kalau kompresor masih berbunyi, angin yang disupply tidak mencukupi. Tapi kalau dah stop bunyi, maksudnya angin dah cukup. Okey, seterusnya, jangan letakkan plate ataupun apa-apa barang di tiga kawasan ini ya. Susun lidi yang tajam ke arah plate sate dan pastikan tiada lidi yang bengkok. Okey, kita beralih pula ke step terakhir iaitu untuk tutup mesin serta kompresor. Okey, plak yang berwarna putih merupakan plak sate. Offkan plak selepas digunakan. Untuk offkan kompresor pula, tekan button berwarna merah ke bawah dan tarik picu ke kiri atau ke kanan untuk hentikan suplai angin. Selepas itu, offkan plak kompresor yang berwarna hitam dan tekan getah yang berwarna hitam ke dalam dan tarik tiup oranye perlahan-lahan. Okey, sama juga kaedah yang digunakan untuk menarik tiup oranye di mesin sate. Okey, seterusnya, saya kongsikan cara buang angin dalam kompresor. Yang pertama, tarik picu selama beberapa saat. Yang kedua, tarik sedikit picu suplai angin dalam beberapa saat. Okey, itu saja penerangan berkaitan dengan mesin sate. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.